Siap-siap, 7 sanksi FIFA ini ancam Indonesia imbas tragedi Kanjuruhan. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami makin bersemangat menyajikan berita olahraga setiap harinya. Siap-siap, 7 sanksi FIFA ini ancam Indonesia imbas tragedi Kanjuruhan usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya yang mengakibatkan 129 orang tewas. Jika 7 sanksi FIFA diberlakukan maka sangat merugikan sepak bola Indonesia mulai dari pemain klub timnas Indonesia hingga PSSI. Sanksi yang dijatuhkan FIFA tidak main-main yang akan membuat sepak bola Indonesia mengalami kemunduran. Bisa jadi ancaman sanksi FIFA ini bakal lebih mengerikan dibandingkan saat sepak bola Indonesia dibekukan FIFA akibat intervensi pemerintah soal kompetisi. Semoga kita terkena sanksi FIFA, kata Menpora Zainuddin Amali, Minggu tanggal 2 Oktober tahun 2022. Penggunaan gas air mata yang ditembakkan polisi saat mengamankan penonton di dalam stadion usai laga Arema FC vs Persebaya Surabaya merupakan pelanggaran kode keamanan FIFA pasal 19B. Begini bunyinya, senjata atau gas pengendali massa tidak boleh dibawa atau digunakan. Jika pasal ini yang digunakan FIFA untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akan sangat mengerikan. Berikut 7 ancaman sanksi FIFA kepada Indonesia imbas tragedi Kanjuruhan. 1. Seluruh pertandingan Liga Indonesia dibekukan 8 tahun. Ancaman pertama dari sanksi FIFA yang kemungkinan dijatuhkan adalah seluruh pertandingan Liga Indonesia akan dibekukan selama 8 tahun. Sebuah hukuman yang sangat berat bagi semua yang berkepentingan mulai dari pemain pelatih PSSI hingga pelaku ekonomi. 2. Keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut. Sanksi untuk PSSI dikeluarkan FIFA lewat dokumen FIFA pada tanggal 30 Mei tahun 2015 yang ditandatangani Sekjen FIFA Jerome Valcke. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa keanggotaan Indonesia di FIFA dicabut atas hasil rapat komite eksekutifnya di Zurich, Swiss. FIFA menjatuhkan sanksi karena menilai pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran karena intervensi yang merupakan pelanggaran atas pasal 13 dan 17 dari Statuta FIFA. 3. Piala Dunia U20 di Indonesia akan dibatalkan. Jatah Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 terancam dibatalkan oleh FIFA dengan alasan keamanan. Indonesia diagendakan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan digelar tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juli tahun 2022. 4. Timnas Indonesia dilarang main di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20. Ancaman sanksi yang tidak kalah menakutkan adalah pencabutan hak keikutsertaan Timnas Indonesia di Piala Asia U20-23 dan Piala Asia U20-2023. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 yang akan digelar 16 Juni tahun 2023. Sedangkan Piala Asia U20 akan digelar 1 sampai 16 Maret tahun 2022 di Uzbekistan. 5. Poin ranking FIFA Timnas Indonesia dikurangi. Poin Timnas Indonesia dikurangi menjadi momok menakutkan yang akan memengaruhi ranking FIFA. Jika itu yang terjadi, Timnas Indonesia yang saat ini menempati 152 dunia kemungkinan bisa turun jauh. 6. Kompetisi Liga Indonesia tanpa penonton. Hukuman yang tidak kalah berat adalah kemungkinan larangan menggelar pertandingan tanpa penonton dalam waktu lama. 7. Klub Indonesia tidak boleh bermain di AFC Cup dan Liga Champions Asia. Klub ikut menderita jika hukuman larangan tidak boleh tampil di AFC Cup dan Liga Champions Asia. Artinya peluang klub Indonesia untuk berprestasi tidak akan bisa diraih.